merupakan peninggalan sejarah yang luar biasa. Candi Arjuna di kawah. Kawah Sigidang. Bleguduk-bleguduk, Lur. Bleguduk-bleguduk. Ini kawasan Candi Arjuna. Arjuna ini ya. Wait. Yang diperkirakan dibangun pada akhir abad ke-7. Ayo, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, karena udah dipending sama adik saya ya, karena mau gantian juga. Jadi nanti barangkali ada Bapak Ibu yang pengen menanyakan secara lebih detail. Ditanya Arjuna itu Candi Semar. Sebelahnya dirinya Arjuna yang tidak ada pemuncaknya itu namanya Candi Sri Kandi. Sebelah kirinya lagi Candi Punta Dewa dan yang paling pojok itu Candi Sembadra. Mungkin Joko Tingkir ngombe Jawa, Pak. Kalau nggak ngombe Jawa, soalnya mumat. Yaudah, yuk kita kumpul sebelah sini dulu aja. Kita kasih penjelasan singkat karena kita juga harus ngejar waktu supaya jam 1 harus sudah berada di Wonosobo. Subarjo! Matap, matap, matap! Oke, di sini kita sampai jam 9. Nanti untuk pintu keluarnya melalui jalan tapi kita sampai ke arah kanan. Tidak boleh keluar di pintu ujung sana ya, Bapak Ibu ya, adik semuanya. Bahkan peninggalan sejarah yang luar biasa. Candi Arjuna. Kawasan Banjarnegara. Kawasan Banjarnegara ini banyak oleh-oleh. Mau Banjarnegara, situs Candi Arjuna. Mampir nih, kios-kios oleh-oleh khas Dieng Banjarnegara Candi Arjuna. Jangan lupa nanti saksikan di Satrio Baja Channel. Nah, oh ya, masih bersama Satrio Baja Channel. Semangat, semangat, 45. Siap. Cak Dieng Park, Laga Belirang. Mengkis-mengkis enggak. Oh. Lasire dhuwur dhewe rek kancane. Tersisa runtuhan-runtuhan candi yang masih ada, itu yang lebih kecil. Yang lebih tinggi ini dari Ketua Sukonedo. Namanya apa nih Mbak? Candi Arjuna. Candi Arjuna. Dieng punya. Dieng punya. Banjarnegara. Sip. Indonesia penuh sejarah yang luar biasa. Yeah.
Wah, si gedang. Bleguduk bleguduk lur. Bleguduk bleguduk. Ya sabar. How can you bite her?